Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya hanya ingin menggambarkan skematik untuk modul EC3780 ini atas permintaan Resti. Jadi tidak seluruhnya saya terangkan. Tapi prinsipnya nanti penggunaan potensiometernya saja sesuai permintaan. Oke, saya tunjukkan dahulu. Ini yang tanpa heatsink, kalian perhatikan. Ini MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya berpasangan, sedangkan ini dioda Schottky-nya, dan ini lilitannya. Kemudian ini LM358 dan ini LTC-nya. Kita lihat yang saya gunakan seperti ini. LTC-nya tipenya modelnya seperti ini. Ini fuse. Kemudian ini tambahan untuk saklar on off. Kemudian led voltnya. Ini untuk mengatur tegangan terendah. Ini mengatur CC dan ini mengatur tegangan output. Dan ini led menunjukkan ready. Kalian perhatikan juga lilitannya sama dengan yang tadi. Kemudian yang diminta ini sudah saya gambar seperti ini. Kalau ini salah saya mohon maaf. Jadi untuk deteksi low voltage-nya, potensiometernya menggunakan 500 kilo. LM358 dan outputnya masuk ke pin 8. Pin 8 tuh ini untuk mengaktifkan atau meng-on off kan. Jadi bila tegangan input rendah maka akan off. Kemudian ini yang 200 kilo untuk mengatur CC, rangkaiannya seperti ini. Jadi kalian pelajari saja sendiri. Tapi kira-kira seperti ini ersannya. Saya akan tunjukkan ini dari salah satu datasheet, kalian perhatikan MOSFET Schottky-nya dioda jadi berpasangan. Ini ersannya. Oke, paham ya, bro? Jadi kalian pelajari sendiri. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.